pemirsa, apa kabar? Kembali Anda menyaksikan acara Mingguan Dunia Kita Produksi VOA yang kali ini kami bawakan dari kawasan The Wharf di Washington DC. Saya Ariadna Budianto. Dan saya Ryoto Wasikal. Kawasan The Wharf ini merupakan kawasan pinggir sungai ya di Washington DC. Ini sepanjang kurang lebih 2 km terdiri atas apartemen, pertokoan, dan juga dermaga. Betul. Nah, ini merupakan salah satu kawasan wisata yang paling baru di Washington DC. Nah, dari sini pemirsa, kami akan mengantarkan sejumlah cerita dan berhubungan dengan Januari sebagai bulan pencegahan perdagangan manusia dan perbudakan di Amerika Serikat. Yang ini merupakan inisiatif yang dicanangkan oleh Presiden Obama pada tahun 2012 dan berlanjut hingga sekarang. Betul, memang menjadi masalah global ya. Data terbaru menunjukkan itu masih terjadi di seluruh benua di dunia. Termasuk juga di Amerika Serikat kadang-kadang. Dan ini ada sebuah liputan mengenai bagaimana seni bisa meningkatkan kesadaran warga akan bahaya adanya perdagangan manusia di sekitar kita. 24 poster ini membuat pejalan kaki di DuPont Circle berhenti sejenak. Masing-masing menggambarkan kesaksian dari para pria, wanita, dan anak-anak yang diperjualbelikan sebagai pekerja seksual maupun buruh. Sorry, I'm trying not to cry. It's very moving and it's disgusting and it's very real. But I'm definitely glad I stopped and I hope that I'll take more of this with me than when I came so that, you know, I can make a difference even if it's just by abstaining from a practice or a clothing line or something that might actually hurt someone else. I was aware of the problem before, but it kind of hits home when you see it so visually, like this exhibition. Obviously, some of these trafficked victims are exploited to make product cheap. Kay Chernosh, fotografer pemenang sejumlah penghargaan, menciptakan kolase dan image dari foto-foto korban perdagangan manusia. I was first introduced to the issue of human trafficking through an assignment I had for the State Department. This was back in 2005. I was sent to Hong Kong, Macau, Thailand, India, and Italy to photograph all different kinds of human trafficking at that time. Tercekam dengan apa yang dilihatnya, Kay melanjutkan kegiatannya ini ke sejumlah negara lain bermitra dengan LSM anti perdagangan manusia. Pameran Bought and Sold pertamanya berlangsung 2009 di Den Haag, lalu berlanjut ke kota-kota lainnya di Belanda. If photography could be that powerful, not only in moving audience perceptions, but also empowering survivors, why not bring in other artists? Sejak itu sejumlah seniman bergabung dalam proyek anti perdagangan manusia ini menggunakan aneka medium termasuk tarian. I think it makes a bigger impact through empathy. That's what I'm trying to do with my dance piece, is to create an empathetic environment of the individual stories. And I think through that, that's going to touch people even more than just reading dry facts. Pameran ini tampil pada sejumlah kota besar di dunia. Di Washington ditampilkan juga karya seni dari anak-anak pekerja migran, serta selimut perca karya para penyintas. Ke-12 pintu emas yang dulunya pintu kayu bobrok ini merupakan metafor perjalanan korban merebut kembali hidup. Our goal with Artworks for Freedom is really to create awareness of human trafficking. This is something that we can eradicate in our lifetimes and everybody has a role to play. Everyone can do something. Dari Washington DC, tim VOA. Program yang dilakukan oleh komunitas seni ini juga berkaitan dengan program yang dicanangkan oleh kantor PBB untuk urusan narkoba dan kejahatan atau UNODC yang mencanangkan sebuah program Blue Heart Campaign. Betul. Ini anti perdagangan manusia. Memang perdagangan manusia ini erat kaitannya dengan eksploitasi seksual nih. Bahkan 50% korban trafficking itu biasanya bentuknya adalah kekerasan seksual. Ini data yang menyedihkan sekali. Dan juga korbannya memang mayoritas perempuan. Jadi setengahnya perempuan termasuk juga anak perempuan. Iya, dan orang yang di bawah umur. Betul. Dan 30% diantaranya merupakan korban dari kerja paksa atau kerja dengan kondisi yang tidak layak dan juga dengan mendapatkan upah yang sangat-sangat minimal. Nah, kalau itu perbudakan di era modern, kalau kita kembali ke sejarah Amerika, di sini ada sejarah perbudakan juga. Betul. Nah, ini lokasinya di negara
bagian Virginia, yeah. sebuah tempat yang dulunya merupakan tempat penahanan bagi para budak, itu sekarang menjadi museum untuk menyadarkan masyarakat. Dulu, rumah di kota Alexandria, negara bagian Virginia ini adalah tempat pengurungan budak. Kini, lantai bawahnya adalah sebuah museum yang menampilkan kehidupan budak. Sebanyak 60 laki-laki dikurung dalam ruangan kecil ini, terpisah dari keluarganya tanpa harapan akan bertemu kembali. Seeing that African Americans had experienced on a regular basis the separation of family, that for me was just so heartbreaking. Mayoritas budak di kota Alexandria bekerja sebagai pemetik tembakau. Saat panen usai, mereka dijual ke pertanian di daerah selatan Amerika sebagai pemetik kapas. They were coming from a variety of places and then being held in the slave pens until they were shipped out or until someone was buying them directly from the pen and then they would be brought out for inspection. Kompleks pengurungan budak sangat luas dan dilengkapi dapur, klinik kesehatan, ruang makan, serta halaman untuk olahraga. Pedagang budak tahu pentingnya menjaga kesehatan dan penampilan budak untuk mendapatkan harga yang tinggi. The tailor shop would create the clothes that the slaves would wear at the market so that they looked expensive. The slaves, they would actually try to get rid of these clothes as soon as they could because they did not want to be reminded of being sold at market like property. People would pay $1,200 for a slave back in those days, which is the equivalent of almost $30,000 in today's money. Pintu besi di museum ini adalah replika, tapi jeruji jendela dan bata di dinding asli. It saddens me, but it is our history. It was scary to be in a place where the slaves were actually kept and these people were sold for their lives. Setiap berpindah, budak-budak diborgol di kaki supaya tidak ada yang melarikan diri. Kemudian budak dibawa ke kapal atau dipaksa berjalan jarak jauh. Pengunjung museum disarankan menyentuh borgol budak ini. We felt it was important for people to have, you know, the ability to actually feel these things and feel the reality of what happened here. Rumah ini sekarang dimiliki lembaga Urban League, organisasi yang memberdayakan warga Amerika keturunan Afrika. Tempat pengurungan budak sempat tutup selama Perang Saudara Amerika antara pasukan Union dari utara dan Konfederasi dari selatan yang ekonominya sangat bergantung pada perbudakan. Tapi setelah Alexandria takluk pada pasukan dari utara, pada tahun 1861, tempat ini berubah menjadi penjara, menahan tentara pembangkang dan, ironisnya, tentara Konfederasi, yang dulu adalah pihak penahan budak di tempat yang sama. Dari Alexandria, Virginia, tim VOA. Nah sekarang kita istirahat dulu pemirsa. Nah sehabis ini kami akan segera kembali dengan liputan menarik tentang kreativitas. Betul, International Creativity Month. Tetaplah di dunia kita.